Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku masih mau share link mengenai Shopee Affiliate. Siapa nih yang udah dapat notif lagi tentang komisi ekstra? Jadi aku udah dapat notif juga nih dari Info Shopee mengenai komisi ekstra. Jadi aku tuh sering banget dapat notif akhir-akhir ini dari komisi ekstra, teman-teman. Jadi kita tuh bakalan dapatkan komisi ekstra 3 kali lipat. Buat teman-teman yang pengen tahu komisi ekstra itu apa, siapa tahu ada yang nggak dapat notif atau misalkan ada yang belum tahu, ternyata komisi ekstra itu bisa dapat komisi sampai 3 kali lipat ya. Dan kayak gimana sih maksudnya mengenai komisi ekstra, aku bakalan jelasin supaya kalian lebih mengerti, apalagi buat para pemula yang belum tahu yang namanya komisi ekstra. Oke, pertama aku mau jelasin dulu nih apa sih komisi ekstra. Jadi komisi ekstra itu sebenarnya sama kayak komisi Shopee Affiliate juga. Cuman ketika kalian share link untuk beberapa produk dari komisi ekstra, kalian bakal dapat komisi 15%. Jadi misal nih ada komisi untuk pemula, maksudnya bukan pemula ya, kayak untuk orang yang baru banget, orang baru yang check out link dari link kalian, itu bakalan dapat kitanya ya, kita bakalan dapat komisi 10% tambah komisi ekstra 15%, kayak gitu. Jadi total kalian dapat 25%. Seperti itu sih perhitungan sederhananya. Jadi ketika kalian share link, misalnya kalian pilih produk, khusus produk-produk komisi ekstra yang kalian share, misal di Instagram atau misalkan di Facebook dan lain-lain. Jadi perbedaannya dengan produk biasa, kalau produk biasa ketika orang baru check out link kalian, itu kalian bakalan dapat komisi tetap cuma 10.000. Tapi ketika kalian share produk-produk komisi ekstra, itu kalian dapat komisi tetapnya 10.000 tambah komisi ekstra 15.000. Jadi 30.000. Jadi total komisinya itu 40.000 dari harga, misal harganya 200.000. Di sini note ya. Jadi ketika kamu share link dengan produk harga 200.000, kalau ada yang check out, kalau produk biasa dapat komisinya cuma 10.000, tapi kalau kalian komisi ekstra ya yang kalian share, itu dapatnya komisinya itu 15% tambah 10% jadi 25. Jadi komisi yang kalian dapat adalah 40.000. Jadi berbeda banget ya enggak sih, sampai 3 kali lipatnya memang gitu. Perbedaannya seperti itu. Jadi memang lumayan banget kalau misalkan kalian dapat komisi ekstra gitu. Jadi mumpung masih ada program komisi ekstra nih dari Shopee, kalian bisa share link sebanyak-banyaknya untuk produk-produk komisi ekstra. Kemudian next nih, cara mendapatkan komisi ekstra tuh kayak gimana sih teman-teman gitu kan. Jadi sebenarnya mudah banget sih, kalian tinggal share link seperti biasa, cuman kalian harus masuk dulu ke Shopee Affiliate Program. Nah, di sana nanti kalian bakalan ada kotak gitu ya, kayak subnya di atas ada komisi ekstra, ada barang terlaris, kalau nggak salah tuh ada apa ya, pokoknya tuh ada beberapa produk, nanti aku bakalan spill caranya seperti apa. Next, di sini ada syarat dan ketentuannya sih. Kita cek dulu ya syarat dan ketentuannya supaya lebih jelas gitu ya kan. Pertama, ekstra komisi setiap toko hanya berlaku dalam periode terbatas dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi teman-teman, kan di beberapa apa namanya sub untuk komisi ekstra itu kan muncul nih beberapa produk. Jadi sewaktu-waktu itu bisa berubah gitu. Jadi apa namanya, komisi ekstranya dari toko tersebut bisa dicabut dan udah nggak bisa dapat komisi ekstra lagi kayak gitu. Jadi nggak selamanya dan nggak paten, karena memang program komisi ekstra tuh nggak selamanya juga. Ini memang cuman ada apa namanya, kayak ada apa namanya tuh, kayak ada sistem dari Shopee-nya, yaitu ada komisi ekstra, cuman jangka waktunya nggak tahu sampai kapan. Cuman di sini sih lagi gencar banget notif-notif dari komisi ekstra kayak gitu. Terus syarat yang kedua, untuk beberapa toko, penawaran ekstra komisi hanya berlaku pada produk tertentu. Untuk melihat produk tertentu yang memiliki penawaran ekstra komisi oleh toko, dapat melalui kolom penawaran produk di platform. Nanti kita lihat ya untuk beberapa produk yang ada komisi ekstranya. Terus yang ketiga, untuk melihat toko yang memberikan ekstra komisi pada keseluruhan produk, dapat melalui kolom penawaran brand di platform. Dan yang selanjutnya, komisi ekstra akan dikenakan pajak PPh 21 sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi seperti biasa sih, kayak kita pemotongan dikasih
Misalnya kita dikasih komisi Shopee Affiliate Program, kita kan juga dipotong gitu loh pajak ya kan. Sama juga untuk komisi ekstra. Terus untuk pembayaran komisi ekstra akan bersifat otomatis dan diikutsertakan dengan periode pencairan sesuai yang tertera di laporan mingguan setiap hari Kamis. Kayak biasa nanti pencairannya itu kalau misalkan kalian dapat komisi ekstra ya ikut cair dengan komisi Shopee Affiliate Program biasa kayak gitu. Jadi nggak nunggu lama ya teman-teman. Next, performa dari program ekstra tidak dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menjalankan program bonus lain yang diadakan Shopee. Terus yang ketujuh, Shopee dapat mengubah syarat dan ketentuan yang berlaku sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, termasuk menghentikan atau mengubah program atau hadiah. Jadi memang ini kita ngikutin notif aja dari Shopee karena komisi ekstra masih gencar, masih booming. Jadi kita bisa share-share produk-produk komisi ekstra. Oke, Bek, aku bakalan spill nih. Ini sebenarnya kalian bisa lihat produk-produk komisi ekstra dari sini. Nih, kayak gini. Kalian bisa share-share aja sih sebenarnya ini apa namanya? Kayak beranda biasa sebenarnya, tapi kalau misalkan kalian mau pengen apa namanya lebih banyak lagi bisa juga. Caranya kita back dulu ya. Kalau yang nggak dapat notif, kalian sebenarnya bisa juga caranya itu masuk ke Shopee Affiliate Program. Nah kemudian setelah masuk ke Shopee Affiliate Program, ini bakalan muncul seperti ini, rekomendasi produk. Di rekomendasi produk ini kan ada semua produk, ada komisi tertinggi, ada komisi ekstra, ada terlaris, ada stationery dan books. Kalian tinggal pilih yang komisi ekstra. Nah, jadi kalau misalkan emang kalian pengen nge-share produk-produk komisi ekstra, langsung aja pilih kotak komisi ekstra gitu. Jadi nanti kalian bisa share beberapa produknya dari sini. Dan di sini udah ada keterangan komisinya itu ada sampai 13%, sampai 17%, sampai apa namanya 13% gitu kan, lumayan juga. Dan kalian jangan salah, yang masuk komisi ekstra tuh udah terjualnya banyak yang ribuan juga gitu. Jadi bukan barang ecek-ecek atau bukan barang yang apa namanya yang sedikit terjual, tetapi yang best seller juga masuk komisi ekstra. Jadi jangan khawatir kalau misalkan yang masuk komisi ekstra misalkan barangnya dikit atau misalkan barang yang kejualnya dikit bukan barang-barang yang best seller, enggak sama sekali. Karena kalian bisa cross check aja di sini, ada yang penjualannya sampai ribuan juga ada yang penjualannya ratusan juga ada. Jadi enggak usah khawatir kalau misalkan barangnya itu terjualnya sedikit, enggak. Di sini sama aja kayak beranda, sebenarnya kayak beranda Shopee biasa kita share link Shopee Affiliate dan komisi ekstra pun banyak yang sudah terjual juga kayak gitu. Dan itu dia ya untuk komisi ekstra. Kalau misalkan kalian mau cari komisi tertinggi juga bisa. Nah, komisi tertinggi, cuman kalau komisi tertinggi tuh rata-rata kejualnya ada yang masih sedikit gitu loh. Tapi sih banyak juga sih, ada yang kejual ribuan, cuman beberapa ada yang terjualnya cuman sedikit kayak gitu. Tapi sih di sini yang komisi tertinggi kalian lihat sendiri, yang ribuan juga ada. Kalian cek aja sendiri deh ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen nge-share produk komisi tertinggi itu bisa, komisi ekstra juga bisa. Dan aku bakalan balik lagi ke komisi ekstra karena aku di sini lebih ngejelasin ke komisi ekstra gitu. Kita akan coba share link untuk komisi ekstra. Karena aku lihat Kaila Setmoka itu benar-benar lucu banget ya kan. Kita masuk aja ke informasi produk kalau misalkan kalian mau share. Kalian lihat ini udah 1,2 ribu ya yang terjual dan penilaiannya 4,8. Kemudian di sini juga udah star seller. Jadi kalau misalkan kita share link itu udah aman, oke? Aku mau download dulu untuk foto-fotonya karena aku bakalan share produknya. Dan untuk download foto, aku bakalan download fotonya itu yang lucu-lucu gitu ya kan. Jadi misalnya aku mau share di Facebook supaya orang tuh tertarik dengan foto yang aku share kayak gitu teman-teman. Kita foto yang pertama lagi. Oke, foto udah oke. Kita langsung aja salin tautan. Di sini ada panah. Klik aja salin tautan. Oke, salin tautan udah, foto juga udah oke. Masuk ke Facebook. Nah, aku mau share di beranda. Kita ambil dulu fotonya karena fotonya cuma ada 3. Gak masalah ya. Kita akan
promosiin Oke, ini captionnya udah. Untuk caption bebas ya, kalian mau tulis caption semenarik mungkin, pokoknya semenjual mungkin, ya pokoknya tuh caption-caption yang unik gitulah. Oke, ini lagi loading sebentar. Jadi pokoknya seperti itu ya untuk info-info mengenai komisi ekstra. Nah, di sini udah muncul, kita like dulu. Di sini udah muncul fotonya dan linknya juga udah muncul. Dan aku kasih tips juga, kalau misalkan kalian mau share produk di Facebook, usahakan fotonya juga jangan cuma satu doang. Usahakan ya 3, 4, 5, lebih bagus juga kan banyak. Jadi kalau misalkan banyak kan orang bisa tertarik juga karena lihat foto produknya gitu. Kita cek udah benar belum sih linknya gitu. Pokoknya kalau cek link tuh wajib banget ya, takutnya kena spam atau misalkan takutnya linknya nggak bisa diklik dan lain-lain. Oke, ini udah bener ya, jadi link yang tadi aku share udah bener menuju ke link yang sesuai yang tadi aku ambil fotonya. Oke teman-teman, itu dia ya info dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan semoga komisi kalian bisa naik lebih besar lagi, karena kalian bisa nge-share komisi-komisi yang gede gitu kan. Karena produk komisi ekstra lumayan banget kan, komisinya bisa sampai 3 kali lipat. Oke, jangan lupa juga ya like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.